Kitaukan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sebab tu bila jadi isu dalam beberapa hari yang bersuhu panas mencecah 42 darjah Celsius, bukan takat bumi saja rasa panas itu, tetapi bahang emosi kita juga terganggu disebabkan oleh berkenaan dengan isu-isu politik semasa, bagaimana gerak kerja berkenaan dengan penghinaan demi penghinaan, kisah pembunuhan dan sebagainya. 2-3 hari lepas, budak kecil duduk dalam rumah tinggal 5 hari minta tolong dekat jiran. Ni 2 minggu punya arwah budak umur 3 tahun meninggal, buang dalam Allahu Akbar. Kita nak cakap tak mampu nak beritahu. Dan orang ni pula adalah orang yang ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Tak masuk lagi dalam bab golongan kufar yang kita sudah tahu jawapan. Bila mai golongan kafir, kata dekat Nabi SAW, kata macam-macam dekat Allah, kata macam-macam dekat Islam, lakum dinukum waliyadin. Usaha kita adalah menunjukkan kebaikan Islam berterusan. Siapa yang nak berdemo silakan. Siapa yang nak melakukan report polis silakan. Siapa yang nak berdoa, bangunlah di tengah malam. Dalam keadaan khususkan doa semata-mata untuk minta Allah Ta'ala bagi kekuatan. Dan tak jadi satu kesalahan pun kalau kita juga minta moga Allah celakakan puak-puak ni. Bahkan Nabi SAW pernah mengadakan kunut nazilah sepanjang bulan untuk mendoakan kecelakaan kepada satu kaum yang membunuh para sahabat Nabi SAW. Ini kisah sahabat, yang ini Nabi. Bahkan lebih lagi kita kena tolong. Kerana itu dalam ruang yang kita ada, berada pada titik akhlak, dia akan memutihkan cinta-cinta yang kita takkan mampu untuk jelaskan dengan perkataan. Wallahi, bila mana kita duduk dalam keadaan menjaga akhlak, orang kata macam-macam dekat kita, kita bukan tunduk hormat, tetapi kita tunduk dengan kesumat. Kita tahu dendam kita akan berkobar dan dia akan terlepas buas. Sebab itu, bila sebut dengan perkara sedemikian, orang yang nak jaga akhlak, Allah akan uji dia. Sebab tu bila orang tanya, pasal apa orang duk hina Nabi? Pasal apa orang duk hina Islam? Pasal apa orang duk hina Allah? Allah Ta'ala beritahu dah. Nombor satu, bila mana kamu berhadapan dengan golongan-golongan macam ni, nak beritahu, kita lagi duk mengaji kenai Nabi, kita duk mengaji kenai Tuhan, kita duk mengaji kenai diri, kita duk mengaji kenai ibadat, kita duk bagi faham kita punya urusan agama, lagi kita dekat faqihu fiddin, Allah akan lagi uji kita. Jalan uji Allah macam-macam. Dia boleh mai dalam keadaan yang dekat dengan kita, anak-anak dan sebagainya, harta meredak kita, ibu ayah kita, pasangan kita, tempat kerja kita, tempat mengaji kita. Dia tak cukup dengan tu, dia mai pula dalam bab-bab yang bersentuhan dengan emosi. Dia mai kacau berkenaan dengan hang nak rasa apa. Kalau ada orang hina Nabi, hang nak buat apa? Takkan nak duduk ngengar dah? Takkan nak duduk diam saja? Takkan nak biar mereka duduk sebut lagi? Benda ni berlarutan ribu tahun. Tapi wallahi, walaupun mereka kata lagu tu sejak daripada zaman Nabi, bila mana Abu Jahal minta Nabi SAW kisahkan tentang Isra' wal Mi'raj yang duk berlaku dalam bulan Rejab. Setiap kali datang bulan Rejab, kita akan kisahkan Isra' wal Mi'raj. Bila mana Nabi sebut, aku pergi ke Masjidil Aqsa dalam masa yang cukup singkat, Abu Jahal kata, tunggu Zat, aku nak himpunkan orang Arab duduk di Mekah untuk duduk depan kamu dan kamu cerita macam mana kamu cerita dekat aku tadi. Boleh ke wahai Muhammad SAW? Boleh. Abu Jahal sanggup panggil semua orang Mekah berhimpun depan Nabi SAW dan Nabi cerita satu demi satu seperti mana yang Nabi cerita dekat Abu Jahal dan apa yang berlaku kepada Nabi SAW. Orang-orang Mekah mengatakan Nabi adalah orang yang gila, ada masalah dalam pemikiran, melainkan orang yang iman kental seperti Abu Bakar As-Siddiq, yang duduk dalam keadaan siddiqah. Dia bukan sadiq tetapi siddiqah. Bila sebut kata sadiq, satu benda yang dia percaya. Tetapi siddiq, setiap satu benda, walaupun yang remeh, walaupun yang besar, paling kecil sampai paling utama, semua dia percaya. Sampai dia kata kalau keluar pada lidah Nabi, tak keluar lagi pun aku dah percaya. Sampai tahu tu. Tapi orang yang tak beriman, apa dia kata? Nabi gila. Dan sebab tu bila sebut kata Nabi sendiri, Nabi berhadapan dengan segala jenis konfrontasi yang berlaku sejak daripada zaman awal. Bila Nabi belah bulan, mereka tak tahu nak buat apa. Kata Abu Jahal selepas melakukan istiqra' di seluruh jazirah, dia kata lepas aku tanya dekat semua orang yang mai daripada Yaman, yang mai daripada Syam, yang mai merata ceruk, bila tanya mereka berkenaan dengan pembelahan bulan dan mereka mengaku bulan terbelah,
Abu Jahal kata apa? Umar bin Hisham ni dia beritahu apa? Sesungguhnya bumi ini, penduduk bumi ini telah disihir oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bertuduh Nabi sebagai orang yang menyihir. Dan sebab itu bila sebut kata benda ni, tak ada siapa pun yang boleh nak petikai kata jalan Nabi ni jalan yang senang, lenang, tenang. Jalan yang duduk dekat dengan Nabi, jalan yang menuju kepada Nabi adalah jalan yang penuh dengan cabar, calar dan juga benda yang perlu kita cagar. Dan nilai itu tadi ada pada kekuatan iman dan Islam. Kalau tuan-tuan duduk dalam kedudukan yang ampuh, kukuh iman dan Islam, wallahi, tak ada masalah dalam bab-bab ni. Bahkan kita akan lagi seronok dan kita akan lagi tahu, betul lah, Nabi lah Nabi akhir zaman, Nabi lah Nabi yang paling benar, Nabi lah yang membawa kepada kita segala jenis bentuk penerangan kepada umat manusia untuk hidup di akhir zaman. Tapi kalau main satu masa, oh sungguh rogok noh. Aisyah umur sekian-sekian, dia duduk berkeli. Nabi kot, bukan Pak Melakan lah. Boleh faham tak? Jangan duduk compare Nabi tu dengan suami kita. Pasal apa duduk compare? Dia kata pasal suami saya duduk compare dengan Nabi. Bila buat salah, sedangkan Nabi ampunkan umat. Ah, dia jadi begitu. Kan? Bila nak try 1, 2, 3 pula, dia kata Nabi pun pulih. Ah, dia jadi begitu. Buat semayang awal tak? Itu relax dia kata. Tunggu dulu, imam ni baca lambat. So, dia nak pergi masjid lambat. Bab-bab nak sugi ke, bab nak puasa sunat, itu relax dulu. Tapi bab-bab lain dia jadi satu macam je duduk main. Sebab tu bila sebut kata benda ni, ruang akhlak yang kita nak kena jaga, jangan buruk akhlak. Kerana dia akan membawa kepada kecelakaan, bukan pada diri, tetapi kepada Islam dan keseluruhan yang ada dalam Islam.